Pemirsa, 110 pebiliar dari 27 provinsi mendapatkan tiket untuk berlaga di PON Aceh Sumut September 2024 mendatang setelah lolos babak kualifikasi prapon yang digelar PB Popsi. Dalam babak kualifikasi ini, Provinsi Jawa Barat keluar sebagai juara umum. Berlangsung selama 12 hari di Labewa Q Sport, Kota Tangerang, Banten, kualifikasi Prapon Aceh Sumut 2024 cabang olahraga biliar memasuki babak final. Provinsi Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan raihan 4 medali emas, 4 perak, dan 5 medali perunggu. Dari hasil kualifikasi ini, 110 atlet biliar peserta PON dari 27 provinsi akan dikirim untuk berlaga di PON Aceh dan Sumatera Utara September 2024 mendatang. Yang tidak lolos dari belum berkesempatan pada PON ini dari Kaltara dan Bangka Belitung. 22 nomor yang akan dipertandingkan pada PON nanti. Dan perasaan saya memang sangat bangga sekali. Baru bisa merasakan untuk lolos babak kualifikasi ini dalam setiap kali event untuk ini prapon itu. PB Popsi berharap para atlet yang akan berlaga di PON 2024 agar terus giat berlatih untuk meningkatkan kualitas serta dapat menorehkan prestasi terbaik. Dari Tangerang, Banten, Syukron, iNews melaporkan.